Hai hai, selamat datang kembali di Ugiroi Kitchen. Kali ini saya ingin buat roti Mariam. Sebelum memulai videonya, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Step pertama, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan 1 sendok teh baking powder. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan setengah sendok teh gula. Tuangkan 120 ml susu ke dalam takaran. Tambahkan 1 butir telur. Lalu campurkan telur ke dalam susu. Aduk sampai merata adonan kering. Aduk telur dan susu sampai tercampur sempurna. Masukkan campuran telur dan susu ke dalam adonan kering, kemudian aduk. Tuangkan kembali adonan basah sedikit demi sedikit. Setelah adonan basah dan kering sudah disatukan, kemudian uleni terus sampai adonan kalis. Kemudian tambahkan sedikit demi sedikit margarin dan campurkan sambil uleni adonan. Setelah adonan kalis, kemudian adonan simpan ke dalam wadah dan ditutup dengan plastik wrap dan tunggu sampai adonan mengembang. Tuangkan 100 ml minyak goreng. Kemudian tuangkan minyak goreng ke dalam wadah. Potong menjadi beberapa bagian adonan roti Mariam. Adonan roti yang sudah dibagi kemudian dibulat-bulatkan seperti ini. Kemudian adonan yang sudah dibulat seperti ini masukkan ke dalam wadah yang berisi minyak. Usahakan baluri semua adonan dengan minyak. Setelah adonan sudah tercampur dengan minyak, kemudian tutup dengan plastik wrap dan tunggu sampai semalaman. Ini tampilan adonan yang sudah didiamkan semalaman. Kemudian ambil satu adonan, lalu dipipihkan menggunakan rolling pin. Olesi adonan yang sudah dipipihkan menggunakan margarin cair. Kemudian taburi dengan meses ceres. Lalu dipotong-potong seperti ini.
digulungkan dari bawah ke atas seperti ini. Dibentuk seperti ini. Dan ulangi sampai adonan habis. Ambil satu adonan, lalu dipipihkan seperti ini menggunakan rolling pin sampai tipis. Wila, akhirnya roti Mariam sudah jadi. Ini saya simpan sengaja di wadah yang tertutup karena untuk stok ya. Jadi kalau mau goreng, ya tinggal goreng aja. Kalau mau dimakan, tinggal panaskan sedikit minyak di wajan, lalu masukkan roti Mariamnya dan dimasak sampai matang. Setelah roti Maria matang, kalian juga bisa tambahkan topping. Tapi tidak juga, tidak apa-apa ya, masih enak. Ini saya tambahkan susu kental manis, keju, dan seres. Oke,
Oke, sekian dari saya, Udi Rodi Kitchen. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.